Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih lagi dengan enjin Iswara, kereta Proton Iswara, sorry. Enjin 4G15 carburetor manual. Okey, hari ini saya nak share sikit pasal satu komponen yang penting juga, okey. Iaitu PCV valve. Ini nama dia PCV valve. Bukan PVC, PVC tu batang paip, ni PCV. Panjang ni saya tak ingat lah apa benda, tapi dia berfungsi. Valve ni ialah one way valve, maksudnya dia akan berfungsi bila mana udara dia sedut ke sana lah, ke dalam intake manifold kita. Okey, sana lah intake manifold. Jadi udara dalam kita punya rocker arm ataupun dalam kita punya engine ni, dia sedut melalui PCV valve ni masuk ke kita punya ruang pembakaran ataupun kita punya intake manifold. Jadi inilah dia punya lubang udara masuk, diambil daripada selepas filter, okey, masuk, dia sedut kat sini dan dia masuk dalam kita punya dalam rocker arm ni, okey, dan dia akan sedut balik dalam kita punya ruang pembakaran. Okey, tujuan kenapa dia buat disedut dalam kita punya intake manifold balik, sebab kita nak melupuskan kita punya udara-udara panas dalam kita punya rocker arm ni. Dalam ni dia, bila kita panaskan enjin, minyak daripada minyak hitam kita tu dia akan panas lah, panas, dan dia akan mengeluarkan gas-gas yang tak baik. Jadi instead of kita lepaskan dia ke udara macam tu, jadi engineer dia buat satu salur kat sini dan dia masuk balik ataupun dia bakar balik dalam kita punya ruang pembakaran. Jadi bila dia keluar, dia bakar dalam tu, dia gas tu daripada udara-udara yang beracun dalam ni, dia dah normalize lah, dia dah bakar, jadi dia jadi macam carbon je lah. Itu tujuan utama kenapa dia buat PCV valve ni lah, okay. Dan yang kedua lah untuk dia neutralizekan angin-angin panas dalam kita punya rocker arm dalam ni lah. Jadi bila angin panas, tak ada benda yang menyedut, jadi benda tu dia akan menyebabkan pressure dalam enjin lebih tinggi lah, okay. Jadi bila ada yang ini disedut daripada PCV valve ni, jadi udara angin sejuk ni masuk dalam kita punya ruang pembakaran, dalam kita punya rocker arm bawah ni, okay, dan dia akan sedut masuk dalam ni lah. Jadi angin tu sentiasa berjalan, ataupun kadang orang panggil breathing hose, hose pernafasan lah, untuk dia bernafas. Jadi kadang-kadang kalau PCV valve ni dia tersumbat, kita boleh buka ni, boleh buka dan kita boleh test lah. Dalam ni ada valve dan ada spring, maksudnya bila keadaan biasa mungkin spring tu menahan lah daripada gas ni disedut. Bila dah dalam keadaan vacuum yang agak kuat, baru spring tu dia akan menolak, dia akan menarik dan dia akan menyebabkan gas baru dia keluar lah. Itu dia punya fungsi lah. Okey, ada juga sebahagian kereta yang diletak oil cache tank, dia letak kat sini lah. Dia satu lagi dia T kat sini, okey. Dia satu lagi tank yang mana untuk menangkap minyak-minyak yang keluar daripada kita punya rocker arm ni. Di dalam ni adalah minyak hitam lah kan. Maksudnya kita minyak, ada kita punya shaft kat sini, camshaft kat sini. Okey, jadi minyak tu kadang-kadang disedut juga dalam kita punya intake manifold tu. Jadi bagi mengelakkan kita punya intake ni kotor ataupun dalam pembakaran ni kotor sebab minyak hitam tu masuk, jadi ada setengah kereta dia pasang oil cache tank. Jadi bagi saya tu tak ada masalah lah. Cuma ialah kita nak, bila kalau tank tu dah penuh ataupun dah something, dah penuh lah, kita kena tukar lah, kena cuci lah. Satu kerja lain lah pula kan. Jadi biasanya kita biar saja macam ni, okay. Jadi minyak-minyak atau apa benda-benda yang disedut dalam ni, dia akan terbakar sekali dalam kita punya ruang pembakaran lah. Itu lebih kurang sikit maintenance lah berbanding dengan oil cache tank. Kita kena bersihkan tank tu. Tapi dari segi performance mungkin dia akan dapat, kalau kita tak letak oil cache tank tu, dia akan, pertamanya kita punya dalam ni dia akan cepat kotor lah. Keduanya mungkin dari segi performance dia agak reduce sikit lah, sebab dia minyak-minyak campur sebagainya masuk dalam kita ruang pembakaran sekali lah untuk dibakar. Okey, itu yang pasal oil cache tank.
Yang kedua pula ada juga yang gunakan istilah dipanggil toyol jimat minyak katanya. Dia cuma bypass je udara dekat sini. Dia letak satu lagi filter kecil. Letak kat sini, buat T kat sini. Dia letak satu lagi filter kecil. Okey, itu sebenarnya saya nak kata jimat atau tidak, dia pun bergantung juga pada individu yang pasang lah. Tapi bagi saya, secara teorinya, bila kita bypass udara dekat sini, okay, bila letak satu lagi T kat sini, keluar filter, okay, dia sebenarnya memadamkan fungsi pernafasan tu. Dia sepatutnya nak bernafas dalam ni, okay. Tapi bila letak T kat sini, jadi dia punya ni ada spring, jadi dia nak tarik tu, dia tak tarik lah. Maksudnya kalau ada vacuum pun, dia akan tarik dekat yang ada filter kat sini lah, yang filter kecil tu, okay. Jadi dia tak tarik yang ada dekat valve kat sini. Sebab valve ni ada spring, jadi dia perlukan vacuum yang agak kuat untuk dia tarik udara dalam ni. Dia kalau dah ada satu lagi T kat sini, yang mana T ni pula dia tak ada rintangan apa-apa, maksudnya dia cuma ada filter saja. Jadi secara automatik, dalam ni dia tak ada pergerakan udara, dia tak bergerak sebab spring dia tak main kat sini. Dia cuma ambil kat sini lah. Okay, dia ambil daripada toyol, mungkin toyol ni apa benda dah, yang katanya jimat minyak tu. Dia filter ni masuk ke dalam. Jadi secara teorinya, bila kita ambil udara luar yang bersih, oksigen, maksudnya oksigen lah kan, masuk dalam kita punya ruang pembakaran, maka kita punya, mungkin kalau sebelum ni yang masuk dalam ruang pembakaran kita adalah contohnya 70% minyak dan udara, kemudian mungkin lagi 20% daripada udara dalam ni. Dalam ni mana kita tahu dia bukan gas oksigen lah kan, sebab dia dah campuran minyak semua dalam ni, dan campur juga dengan AGR valve kita kat situ. Jadi dia punya mungkin cuma 70% saja yang masuk dalam ruang pembakaran kita adalah minyak dan juga oksigen lah. Tapi bila kita dah bypass pula kat sini, jadi mungkin kita punya campuran udara mungkin dah 80-90% terdiri daripada minyak dan juga gas. Sorry, mungkin minyak setak sama, tapi udara dia dah tambah lagi lah sebab kat sini. Dah tambah kat sini kan, kita punya toyol tadi tu. Jadi segi power dia akan bertambah. Bagi saya dia akan bertambah, dia akan rasa macam pick up sikit. Sebab dia dah bypass kat sini, dia tak pakai yang ini, PCB valve ni. Cuma segi jimat minyak tak jimat tu bergantung pada orang tersebut lah. Kalau dia rasa dapat jimat minyak, dia teruskan lah. Tapi dari segi penjagaan enjin ni, dia agak dia akan beri kesan kepada kita punya enjin ni. Mana dalam ni, bila pressure dalam ni dia tak neutralize kan dengan sedutan darah ni, jadi dia akan, kita akan dapati dia akan start leaking lah. Okay, leaking, dia akan start leaking kat tepi-tepi ni, dia akan start leaking kat belah-belah mana lah. Sebab dalam ni udara panas dia tak dikeluarkan. Sebab tu salah satu saya nampak kesan yang mungkin berlaku kalau kita gunakan, kita bypass lah something dekat sini lah. Okay, jadi itu pendapat saya. Jadi kalau tuan-tuan ada yang rasa mungkin dah pasang benda tu, dah rasa macam okay, minyak pun tak leaking, rasa macam tak ada masalah, jadi persilakan lah, saya pun tak ada masalah lah. Cuma secara teorinya saya nampak macam tu lah. Dia bukan dia bukan satu yang jimat minyak secara total, tapi maksudnya dia cuma menambahkan pick up sebab dia sedut udara bersih berbanding dengan udara dalam ni yang kotor lah, ada minyak, ada macam-macam buat sebagainya. Jadi instead of disedut yang ni, jadi sedut udara bersih. Jadi dari segi pick up tu dia akan lebih pergilah, lebih tinggi lah berbanding dengan yang asal. Tapi kesan dia akan menyebabkan udara dalam ni, udara panas dalam ni tidak disedut keluar lah dalam kita punya sistem. Walaupun dia bypass ni nampak dia pergi dua-dua, tapi sebenarnya sini ada spring, dalam ni ada valve. Jadi bila spring ni, kalau dia rintangan dia rendah, spring dia tak pergilah. Dia akan ikut yang kita punya satu lagi yang filter kat luar ni. Jadi saya harap dapat sedikit share ilmu ni. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak pasang benda tu, mungkin kita boleh berfikir balik lah adakah sesuai ataupun tidak. Jadi untuk kita punya kebaikan enjin kita lah. Jadi sekian untuk pada pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.